kedatangan saya ini untuk menjelaskan perangkat pembelajaran saya yang akan dilakukan dalam pembelajaran BDR ini. Pertama-tama saya memperjelaskan kepada orang tua peserta didik saya, yaitu RPPM sama LKM. Nah, di dalam RPPM ini saya mengambil tema lingkunganku dengan subtema kegiatanku. Saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Bunda Siti Kumalasari dari PAUD Kudus Kepala. Terima kasih kepada panitia dan juri telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit tentang pembelajaran di masa PAUD Kudus. Karena kegiatan kami kan ada lima kegiatan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu dan Minggu kan bebas juga. Untuk pengantaran langsung pengambilan. Ini dari berapa nih, Bu? Oh, ini 10. Ini 40. 100 kali ini. Sebenarnya semua ada, cuman enggak, cara menyusunnya kami masih kurang bisa, sehingga sebagiannya ketinggalan. Yang minggu lalu diambil, nah, itu dia. Jadi nggak ada tatap muka dengan anak-anaknya, dengan satu anak guru di sana. Kalau gurunya sih tetap tatap muka, ya mas. Tapi yang tatap muka itu, ini saya kan pantau nih orang tua yang tidak paham mengajar anaknya. Untuk anak tua sudah tuh yang nggak ada waktu. Tidak semua. Tidak semua gurunya. Nah nanti kita lihat dari video ya bu. Ada foto. Ya karena kami kan rapat dulu kan, nggak bisa kalau. Itu pengertian saya kemarin kan hanya datang ke situ. Pemahaman ibu kira ngantar LK gitu aja ya. Oh, jadi boleh kita bu ya? Boleh, tapi protokol kesehatan harus tetap pakai masker. Itu lihat dulu di belakang itu bu, spanduknya. Itu kan guru-gurunya tuh datang ke rumah-rumahnya kan. Surat edaran dari pemerintah Kabupaten Tanah Hidung melalui Dinas Pendidikan, kami menerima
surat bahwa akan diadakan pembelajaran dari rumah, dan itu saya terapkan kepada sekolah kami Paut Pelangi. Dan ini upaya-upaya yang kami lakukan dalam melaksanakan kegiatan BDR. Yang ketiga, kami melakukan pertemuan kepada orang tua murid. Semuanya ada di video ini. Setelah itu ada kegiatan kami, yaitu BDR. BDR itu terbagi menjadi dua, yaitu luring, daring dengan luring. Sementara daring, kami ada dua cakupan. Yang pertama, daring yaitu Zoom, dari pertemuan dari Zoom. Yang kedua, yaitu menggunakan grup WhatsApp, di mana ketika waktu Zoom bermasalah dengan jaringan, orang tua murid bisa mengirimkan hasil karyanya dari WhatsApp tersebut. Sedangkan luring, kami melakukan kunjungan ke rumah. COVID-19 tidak menjadi halangan buat kami untuk terus belajar dan mengajar pendidik kami. Terus cuci tangan, ngabsen, terus ngambil LK, Pak. Terlewat fotonya. Ini lengkap videonya, Pak. Cuma terlewat tadi pas saya ngedit gitu. Nah, ini menuju ke rumah wali murid. Saya di saya pilih. Nah, inilah perjalanan saya tadi, Pak. Itu waktu hujan tuh, Pak. Jadi jalanannya becek ini sudah sampai di rumah wali saya yang bernama El Rafi. Kami melakukan komunikasi melalui WhatsApp atau melalui telepon karena tidak semua orang tua dari anak didik kami itu mempunyai HP yang canggih. Jadi ada yang mungkin sama sekali tidak memiliki HP, itu alhamdulillah rumahnya dekat dan bisa. Ada pendidik, ada separuh pendidik yang tidak bisa menggunakan sepeda motor. Jadi separuh pendidik itu berjalan kaki untuk menuju di kawasan siswa kegiatan. Ini adalah proses persiapan alat dan bahan. Ini guru-gurunya mempersiapkan alat dan bahannya. Jadi dalam seminggu itu, sebelum membagikan, guru-guru menyusun pelaksanaan program pembelajaran mingguan, terus mengumpulkan ide-ide dari semua guru untuk menentukan ragam kegiatan yang mencakup 6 aspek perkembangan, terus menyiapkan bahan. Setelah itu, yang nanti akan dibagikan ke wali murid. Nah, ini persiapan silaturahmi ke rumah wali murid sekaligus membagikan lembar kegiatan. Ambil tema yaitu bermain bersama peserta didik di rumah. Kenapa saya ambil ini temanya dalam bermain? Karena semua 6 aspek perkembangan itu adalah mulanya itu berawal dari bermain. Nah, di sini juga saya mengajak orang tua dan mendampingi guru untuk bermain di tema peserta didik. Mungkin untuk bermain ini adalah jobnya atau kerjanya peserta pendidik. Namun di sini juga saya ikut serta. Kenapa? Karena di sini saya bisa melakukan penilaian bagaimana sikap orang tua tentang untuk anak saya gitu. Nah, ini pengelola, kan ini pengelola semua ya? Ya. Enggak, maksudnya pengelola ada ya di sini ya. Proses pembelajaran tatap muka yang pertama jelas saya akan sosialisasi ke orang tua dulu untuk persetujuan, karena pasti ada yang pro dan kontra, itu pasti. Yang kedua, ketika misalkan sekolah kami dari segi fasilitas sudah siap, dari fasilitas cuci tangannya dengan rasio jumlah, kemudian persiapan masker dan lain-lainnya sudah siap, kemudian nanti pada saat kegiatan proses pembelajaran, kami tidak langsung semua anak kami turunkan, karena dengan jumlah 65 anak, kalau semua langsung turun akan sulit menangani, apalagi kami satu rombel 19 anak. Jadi akan sulit. Jadi nanti ketika misalkan fasilitas sekolah sudah siap, orang tua sudah siap, maka jadwal tatap muka per rombel hanya satu hari hanya 4 anak. Iya, satu hari 4 anak. Dengan jumlah 19 rombel kan, Pak, jadi satu hari hanya 4 anak. Kami, 19 rombel, maksudnya 19 anak satu rombel, rombelnya ada 4. Nah, jadi nanti satu hari hanya 4 anak, sehingga yang turun nanti sekitar 20 anak saja. Dan tidak ada fasilitas antarjemput bis, karena nanti anak-anak akan menumpuk di situ. Jadi nanti sistem antarjemputnya pun akan dikelola supaya tidak ada penumpukan. Jadi orang tua begitu mengantar, langsung pulang, nanti pas jam pulang harus sudah sampai, terus pergi lagi, seperti itu. Tapi memang kalau untuk
tatap muka kemungkinan besar untuk orang tua murid ya 50% saja yang menginginkan. Karena 50%-nya lagi mereka sudah sangat terbantu dengan kunjungan belajar guru-guru yang rutin ke rumah anak. Setiap hari itu satu anak 25 menit sampai 30 menit. Jadi guru-gurunya udah selalu apa ada tatap muka dengan anak. Ibu, dalam suatu apapun itu kendala itu kan pasti ada, walaupun semuanya nampak semuanya bagus gitu ya. Kalau Ibu dalam BDR ini kendalanya apa aja, Bu? Terus solusinya bisa langsung dijelaskan. Kalau secara umum kendala itu pasti ada, Bu. Pun sebelum BDR itu kendala ada gitu ya. Tetapi setiap kendala yang ada di istilahnya yang muncul itu kami rumuskan bersama-sama. Kira-kira apa yang menjadi kendala teman-teman ketika mengadakan pendampingan? Mungkin dari sisi lain guru yang lain itu proses seperti ini. Kita ambil pendapat teman-teman yang lain sehingga barangkali tidak dari saya semestinya gitu ya solusi itu saya buat, tetapi sama-sama barangkali teman-teman yang sudah menjalankan pendampingan dan kendalanya sama ada solusi sebenarnya bahwa ada evaluasinya dari guru-gurunya itu setelah melaksanakan PDR itu dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan sama guru-gurunya itu setiap hari atau seminggu sekali. Yang kami lakukan itu seminggu sekali. Yaitu. Untuk evaluasinya seperti apa tadi? Mungkin boleh diulang lagi kejelasannya untuk gurunya saja. Oke, evaluasi. Pertama kan saya tanya bagaimana mereka mengalami pengalaman mereka untuk waktu mengadakan kunjungan. Nah, saat itu kan mereka cerita keluhan orang tua, habis itu orang tuanya bilang mereka sibuk, habis itu gimana dengan ini tanggapan kalian? Kalau gitu guru mengambil inisiatif, biar aja kalau orang tua sibuk, nanti kami yang akan mengadakan kunjungan ekstra. Walaupun kegiatan itu, kunjungan itu diatur seminggu sekali. Karena orang tuanya sibuk, jadi guru tidak mau ketinggalan anaknya keterbelakang. Akhirnya orang tua guru bisa mengadakan dalam seminggu dua kali ketika sesuai dengan kebutuhan di mana ada komunikasi antara orang tua. Bahkan Bu Bapak, apabila nantinya ada tatap muka untuk di sekolah. Kemarin alhamdulillah sempat saya bincang-bincang dengan Bapak Kadit tentang itu, saya memohon meminta ke Bapak untuk mengizinkan di sekolah kami ya Pak. Sempat saya ini, saya minta izin. Tapi alhamdulillah Bapak Kadit masih belum memberikan kata positif untuk itu. Untuk bisa tolong penyampaian Bapak, tunggu informasi selanjutnya. Nah, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan informasi kalau memang bisa ini bisa tatap muka. Nah, gambaran saya kalau memang dibolehkan untuk tatap muka, insya Allah kemarin sempat saya bincang-bincang dengan teman-teman bagaimana kalau sudah diizinkan untuk tatap muka, karena saya lihat di grup apresiasi sudah sendiri kan. Jadi saya sampaikan, alhamdulillah teman-teman menerima dan mereka bersatu untuk pada saat di sekolah nanti anak-anak digilir, tidak semuanya langsung turun bu, dan diinformasikan juga dulu ke orang tua, diminta pertimbangan dari orang tua. Terima kasih atas kesempatan memberikan kepada kami. Kami dari Bunda Paut Bogotumur, perkenalkan nama saya Bunda Semida. Sekian berdekat kami selama pandemi ini. Saya perjalanan dari sekolah menuju ke rumah murid. Setelah sampai di sana, saya bertemu dengan murid saya dan kami langsung melakukan. Sebentar, jadi presentasinya di tengah. Ya, iya betul. Jadi ibu bercerita aja dari awal tuh. Ibu tiba-tiba pergi ke sekolah murid.